Ini kita Munyatul Musalli muka surat 16. Ya, muka surat 16. Surat 16 baris yang ke surat 16 baris yang ke 16 daripada atas. Muka 16 baris ke 16 daripada atas. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka inilah segala sunat yang tersebut itu kesempurnaan sembahyang dan adalah dia bukan dan adalah tu, dan ialah, dan ialah Rumi mana? Ha? Adalah anak dan ialah, ialah segala sunat tersebut tu lah yang dituntut memelihara akan dia akan, dan ialah, ialah segala sunat tersebut itu adab yang dituntut memelihara akan dia akan adab, supaya dinama akan dia akan seseorang orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan haknya, haknya mana tuntutannya, tuntutan sembahyang. Maka inilah, ada tengok setengah tutu guru dia kata inilah ni ibarat lebih, ada setengah mengatakan dan inilah, inilah ni mula daripada muka surat 15 dahulu. Muka surat 15 dahulu hak mulai daripada baris yang keempat daripada atas. Surat 15 baris yang keempat daripada atas tu. Musab 15 sebelah je lah. Kita musab 16 ni. Musab 15 sebelah tu baik keempat daripada atas. Dan sayugianya, sepatutnya, seeloknya bagi orang yang semak itu mengetahuikan akan yang ia hendak perbuat itu, dan kadarnya supaya syukur ia akan Allah Subhanahu Wa Taala. Patu panjang dicerita tu dalam semayang ni terhimpun bagai-bagai kebajikan daripada perbuatan dan bacaan-bacaan. Lepas tu dimulaikan dengan cerita apabila hamba tu bertakbir Allahu Akbar, kena mukoronohkan niat, kena ingat pula akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang hamba ni tengah berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ni hak permulaan daripada dan sayugianya. Ha tu semku suka cerita bab mula daripada takbir balik tu. Mula daripada takbir kemudian pergi pada berdiri, kemudian pergi kepada baca doa iftitah, cerita berkaitan dengan angkat tangan semasa takbir, baca doa iftitah, baca a'udzubillah, baca fatihah. Dia pergi kepada adab-adab di dalam sembahyang. Jadi inilah ni balik daripada Musab 15 tu lah. Panjang bicara dia. Kan kita lama bicara tu kan, sebab apabila cerita bab sunat kita hura bicara sunat. Walaupun dah kitab Munyatul Musalli bicara sunat lepas lama dah. Sunat haiah, sunat abaat lepas lama dah. Tapi bila dia masuk balik kepada sunat, kita hura semula. Lepas tu dalam bicara ni dicapu juga dengan hak rukun-rukun. Dicapu dengan sunat, dicapu dengan hak rukun. Tapi lebih pada sunat-sunat lah ni pula ni. Yang mana saya kepada kita ni, kena tahu apa yang kita duk buat dalam semayang tu. Sebab nasma ini menghimpun di dalamnya bagai-bagai kebajikan daripada perbuatan kita berdiri, rokok, sujud, bahkan angkat kedua belah tangan pada masa takbir pun. Ada dia punya kebajikan, ada dia punya kerana dia. Rokok, sujud tak apa kau kerana dia apa semua. Kemudian daripada bacaan-bacaan kita apa semua tu. Jadi hok mulai daripada musrat 15 tu. Dan maka inilah hok mula daripada saya gear tu.
segala sunat yang tersebut itu kesempurnaan sembahyang. Itu dia kesempurnaan sembahyang. Untuk sah sembahyang, hak tu hak syarat rukun hak tu. Kalau syarat rukun je cukup, tapi hak sunatnya tak cukup, sembahyang tu tak sempurna. Kalau sunat abad tak ada, kudung. Kalau sunat hai'ah tak ada, oh lah jadi apa? Kalau orang lelaki tak ada sebu-sebi lah. Kalau kita perhiasan tak ada, tak ada perhiasan. Bulu mata tak ada, bulu kening tak ada. Tak ada, kosong gitu. Kau nak kamu? Kosong gitu. Kau tengok orang ke apa gini ni, dah kosong je. Tak ada apa-apa budi kitanya. Tu sunat hai'ah, tu perhiasan tu, keelokan, kecantikan seseorang. Sunat abad tak ada, tak ada tangan, tak ada kaki lah kalau gitu kot. Tapi hidup ke tak? Hidup. Apa dah hidupnya? Hidup. Tapi gitu ni. Jadi syarat rukun ni untuk sah semayang, untuk kesempurnaan semayang, hak sunat-sunat yang di dalam semayang tu, itu adalah untuk kesempurnaan sembahyang. Termasuk kesempurnaan sembahyang adalah khusyuk di dalam sembahyang. Itu pun kesempurnaan sembahyang. Nak nilai sembahyangnya situ, nak nilai sembahyangnya. Khusyuk tu setara mana? Setakat kita nak mencukupkan syarat dan rukun, ngaji molek jadi payah apanya. Nak menyempurnakan syarat payah. Belajar molek senang je nak buatnya, janji belajar je. Rukun-rukun sama juga. Setakat nak betul bacaan Fatihah payah apa? Tapi kena belajar lah. Walaupun kata tak payah, tapi kalau tak cari guru tak betul juga. Payah apa setakat nak betul rukun kauli takbir, rukun kauli Fatihah, tasyahud, selawat, salam, payah apa dalam semayang ni? Tapi untuk jaga kesempurnaan hak batin, kita nak jaga sunat hai'ah, mudah je. Doa iftitah kita jaga, surah kita jaga, bacaan rakaat sujud kita tak pernah tinggal. Tasyawwuh kita tak pernah tinggal. Kunut-kunut kita tak pernah tinggal. Payah pun nak jaga benda-benda zahir. Hak dalam. Khusyuk. Itu kesempurnaan dalam. Dalam kitab Munyatul Musolli kita terang-terang, khusyuk adalah sunat hai'ah di dalam sembahyang. Ada orang sebut nama kitab Munyatul Musolli, tapi ceritanya khusyuk wajib. Tu dia selalu guna kitab. Itu selalu guna kitab. Tapi memang dah kita mula temu soli di awal, dia ambil kata-kata Imam Ghazali. Kata-kata Imam Ghazali ni, orang yang tidak jaga kesempurnaan dalam, seolah-olahnya hadiah pada raja, dayang yang cukup comel, tapi mati. Sebab tasawuf dia menekan kesempurnaan. Hak pekoh untuk sah semayang. Hak pekoh untuk sah semayang. Tasawuf ni cerita bak kesempurnaan. Hak kesempurnaan tu ditekan. Sebab kalau semayang tidak ada kesempurnaan, semayang tidak ada kekuatan, maka kata Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, Imam Abu Hasan Al-Basri mengatakan bahawa orang ni akan terlebih segera kepada siksaan Allah. Sebab apa? Sebab apabila sembahyang tidak sempurna, sembahyang tu yang jadi benteng kepada kita. Boleh melepaskan diri kita daripada maksiat, sembahyang tu lah. Tapi kalau sembahyang kita tidak sempurna, sembahyang-sembahyang mengumpat, maka kena seksa dari akhirat. Sembahyang-sembahyang makan riba, makan rasuah, akan kena seksa dari akhirat. Kenapa tu? Kerana sembahyang tu tak ada nilai. Bukan sembahyang tidak sah, sembahyang tidak ada kesempurnaan, tak ada mutu. Hak hebat lagi ni, baru je sudah sembahyang ngupak dah. Waktu lagi hebat sembahyang. Sudah sembahyang ngupak lah sudah. Sudah sembahyang. Jangan. Isyarat lebih daripada kata lagi. Sebab isyarat tu kadang-kadang ada rupa menghina. Dia kata ni semata-mata nafsu nak kata kat orang. Di isyarat ni
Orang tu orang mana? Orang biasa. Ramai duduk kat ramai-ramai. Kita ni orang standard mana ni? Ha, misalnya. Ha, tu. Abang apa ni? Mengumpat dengan isyarat. Ha, ni pernah berlaku pada Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Nabi tu kan, nek. Lepas jumpa Nabi, sahabat Nabi pun keluar. Aisyah radhiyallahu anha tak kata. Tapi isyarat dengan tangan. Mana? Genik, gini. Tak, dia gitu lah isyarat dengan tangan. Nabi kata, engkau telah mengumpat akan dia. Ha, mengumpat tu. Isyarat. Sudah salah isyarat. Apa gitu? Mana apa? Apabila sembahyang tidak sempurna, lebih segera, lebih hampir kepada seksaan Allah. Terutama sekali, khutbah khusyuk. Hak bak syarat rukun, hak tu tak ada, hak tu tak ambil semayang tu. Hak tu tak ambil semayang awal-awal tu, tak ada cerita dah kesempurnaan, dah kesempurnaan, tak ada cerita. Hak tu tak ambil semayang awal-awal tu, tu kena kodok semula tu. Kalau tidak sah tu ijma' ulama. Tapi cerita ni bak kesempurnaan. Bila semayang sempurna, dah lama kita kuat. Maka, dengan kekuatan semayang tu dapat mencegah kita daripada fahsyat dan mungkar, zahir dan batin. Kita semayang tak pernah tinggal, tapi takabur macam biasa, hasad macam biasa. Itu bahawa semayang kita tu tak sempurna. Kalau sah pun tidak sempurna. Hak berat lagi, semayang pun tidak sah, ilmu pun tak ada, akidah pun tak ada, tidak bicara tu. Kita nak cerita ke sebenarnya semayang ni, semayang tu sah. Sah semayang dengan syarat dan rukun. Nak sah semayang pula, kena ada akidah. Waktu nak mula-mula. Aku baru nak cerita bab kesempurnaan sembahyang. Kesempurnaan semayang pergi pada sunat, al-khusyuk. Ikhlas tu wajib. Tu ikhlas tu wajib tu. Ini cerita hak sunat. Untuk dapat kesempurnaan. Lepas tu Imam Ghazali tekan berkaitan dengan khusyuk. Tapi Imam Ghazali tidak mewajib. Wajib, kalau dalam kitab-kitab menyebut wajib, bukan makna wajib hukum taklifiyah. Wajib untuk dapat kesempurnaan. Ada pula menyatakan, Imam Ghazali pun tahu juga, bukan khusyuk ni menentukan sah batal semayang. Sebab apa? Sebab itu tak mampu di kitanya. Maka syarak tidak mewajibkan benda tak mampu. Tiba-tiba tak khusyuk berdosa. Ini pelik belaka ni. Hak dan kita pekoh, sebut hak khusyuk ni sunat berkaitan dengan sah batal. Kita boleh sebut kata sunat dan kita pekoh tak kait dengan sah batal dah. Kita nak pekoh, hak berkait dengan sah batal bukan benda sunat. Itu benda syarak dan rukun. Dalam kitab fiqh mengatakan khusyuk wajib itu berkait dengan sah batal sembahyang. Tak ada kaitan sah batal dengan bersunat. Ini sini ngaruk dah. Lepas tu, adakah Imam Ghazali mengatakan khusyuk ni sah batal? Ada-ada sebab tak mampu kitanya. Tapi berkait dengan dosa. Tak mampu berkait dengan dosa mana? Ini ngaruk belaka ni. Tapi apabila kita usaha tak khusyuk juga, tak berdosa. Tak berdosa pula ke diam? Dia pilih hak berdosa ni. Apabila sebut gitu khusyuk ni sunat, tu ajar dak suruh khusyuk tu. Pulak dah. Lepas tu sebut pulak ni, orang tua-tua kita ajar dah kita kan. Orang tua kita ajar mana? Ada tiga rukun tu ajar kita. Ada rukun fa'li, ada rukun kauli, ada rukun qalbi. Betul lah, kita bukan orang tua ajar, dah kita ajar gitu. Dah kita rukun ada tiga, rukun qalbi, rukun fa'li, rukun kauli. Memanglah kita ajar, orang tua ajar gitu. Dah rukun fa'linya apa? Rokok sujud. Dah rukun kaulinya, baca fatihah, baca tahiyat. Dah rukun qalbinya, khusyuk. Orang tua mana ajar rukun qalbi tu khusyuk? Rukun qalbi tu niat. Ni jumpa orang tua ajar salam. Lepas tu dia pening, khusyuk wajib ni. Orang tua ajar ke dia, rukun qalbi, khusyuk. Orang tua mana ajar? Tak payah ambil orang tua lah, dah kita. Rukun qalbi tu apa dia? Niat. Tu rukun qalbi. Tapi itu kesempurnaan semayang. Apabila dapat, apabila semayang kita sempurna, sempurna yang anggap ayat anak. Amal-amal yang lain. Bila semayang tak sempurna, hal lain tak sempurna nak. Kalau semayang kita tak sempurna, jaga mata pun tak sempurna, jaga telinga pun tak sempurna, jaga lidah pun tak sempurna, jaga hati pun tak sempurna.
Kalau semayang tidak sempurna. Tapi kalau semayang sempurna, hak lain jadi comel lah. Mata pun jadi comel, telinga pun jadi comel, lidah pun jadi comel. Sebab apa? Sebab semayang comel. Sebab tu kita, kalau lidah kita tak comel, semayang kita tak comel. Mata je lah. Lidah kita tak comel, semayang kita tak comel. Kalau hati kita tak baik, semayang kita tak comel. Tak sempurna. Anak semula semayang ni kena jaga sunat zahir dan batin. Tapi sunat zahirnya mudah saja, dan ialah segala sunat tu adab yang dituntut membelahirkan dia akan adab. Dia adab ni al-khisalul mahmudah, tu adab ni perkara yang baik. Yang mana dalam kitab-kitab macam kitab Hidayatul Salikin, faslun fi adabil wudu, faslun fi adabil ghasli. Fasal pada membicarakan adab wudu, fasal pada membicarakan adab mandi. Di bawah tu dia akan campur hak wajib dengan sunat. Sebab apa? Sebab adab ni al-khisalul mahmudah, perkara yang baik merangkumi hak wajib pun panggil adab, hak sunat pun panggil adab. Di umum adab ni benda yang baik. Hak wajib pun panggil adab, hak sunat panggil adab. Lepas tu dalam kitab Hidayatul Salikin, adab wuduk dicampur. Adab sunat, adab wajib, adab sunat, adab wajib. Dia ikut sesunan lah. Daripada bersugi, daripada hadir, benda sesunan tu. Tapi dicampur. Apa dia dicampur ni? Ada hak sunat, adab wajib. Itu adab. Adab ni perkara yang baik, yang merangkumi hak wajib dan sunat. Tapi sini, nak bicara adab yang sunat ni. Yang dituntut melahirkan akan adab supaya dinama akan orang yang memelihara sembahyang dan mendirikan haknya, hak sembahyang. Orang yang memelihara sunat boleh memelihara sembahyang dan mendirikan hak sembahyang. Bukan kata mendirikan sembahyang ni jaga syarat hukum saja. Jaga syarat hukum, hak tu asah. Tak ada waktu, tak ada bicara. Yang kita nak bicaranya adalah hak sunat-sunat, kesempurnaan dalam sembahyang, hak sunat, hak zahir, dan hak sunat, hak batin. Ketahui olehmu, sunat hai'ah itu tiada dituntut, dijabarkan, ditampung, diganti dengan sujud sahwi. Orang yang meninggal akan dia akan sunat hai'ah, dan sunat aba'ah itu apabila ditinggal akan dia akan sunat aba'ah. Tinggal akan dia sama ada dengan lupa atau dengan sengaja. Sunat dijabar akan dia, ditampung akan dia dengan sujud sahwi. Iaitu sunat aba'at 28 perkara yang terdahulu, yang tersebut dahulu. Kemudian sekarang ia nak masuk kepada sujud sahwi. Disebut sunat hai'ah, sunat aba'at. Sunat aba'at ni kalau kita tinggalkan, kita disunatkan sujud sahwi. Kemudian sujud sahwi ni kerananya apa? Dia banyak kerana. Ini bicara sujud sahwi ni panjang. Kemudian bicara sujud sahwi ni comel dah kita ni. Comel dah kita. Namun yatul musalli, contohnya orang yang telajok tinggal kunut, telajok tinggal tasyahud awal. Setakat mana kau boleh kembali balik? Kemudian telajok setakat mana kau, walaupun kembali balik membaca kunut, walaupun kembali balik membaca tasyahud awal, tetap sunat juga juz sahwi. Dia gitu. Sekarang tinggal kunut betul-betul juz sahwi lah. Tinggal tasyahud awal betul-betul juz sahwi lah. Tapi ada keadaan kita telajok, tapi kita disunatkan kembali balik kepada berdiri untuk membaca kunut. Kita disunatkan kembali balik duduk untuk membaca tasyahud awal. Tetapi setakat mana kau kita boleh kembali balik? Hak telajok tu. Lepas kita kembali balik kepada kunut, baca kunut malam-malam ada. Lepas kembali balik ke tasyahud awal, baca tasyahud malam-malam ada. Ada juga yang tetap disunatkan sujud sahwi kalau kembali tu setakat mana. Nah, kita mun yatul musalli, cerita berkaitan dengan sujud sahwi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.